Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya. Apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat ya. Hari ini aku mau masak sup ayam. Tapi nanti nggak digoreng pakai minyak ya bumbunya. Ini bahan-bahannya. Aku mau blender dulu ya. Masukkan 500 gram air ya, masukkan bumbunya, masukkan sisa airnya ya. Mendidih baru masukkan ayamnya ya. Ini paha ayam ya. Aduh, insya Allah, saking semangatnya. Masukkan cengkeh, kayu manisnya. Masukkan 1 sendok teh garam. Ladanya setengah aja ya. Sama kaldu. Ini pakai kaldu jamur ya. Kaldu jamur prebiotik. Tutup aja. Sudah mendidih, kita aduk dulu ya. Rebus saja sampai ayamnya masak. Ini udah masak ya. Masukkan kentang sama wortelnya. Tambahkan gula 1 sendok makan ya, sampai salah. Aduk-aduk. Tutup aja dulu.